kami di Keteras Kabupaten Badung sudah berubah nama ya. Jadi dulu memang namanya bagian humas, sekarang namanya serem, enggak serem deh. Protokol dan komunikasi pimpinan. Kami di bagian protokol karena mengurusin protokol juga dan komunikasi pimpinan, bagaimana mengkomunikasikan apa yang dikerjakan oleh pimpinan ke masyarakat. Jadi tidak hanya send saja tapi delivered juga kan, seperti tadi Pak Baris bilang ya, melalui media sosial. Jadi kami bersama Kominfo, kami tidak pernah menggubris itu, karena bagaimanapun juga kalau konten negatif kita tanggapi dia akan viral. Lebih baik kita lebih ke konten yang kerja, jadi sesuai dengan pimpinan. Karena prinsip pimpinan pada saat itu bagaimana masyarakat itu dicari informasi, bukan masyarakat lagi mencari informasi. Nah itu tagline kami di Pemerintah Kabupaten Badung. Thank you.